langitnya mendung, kayaknya akan hujan di depan sana. Ya, sudah malam. Waktunya tidur. Bapak terus naik. Ya, untuk menuju ke Mambiramo kita transit ya di pelabuhan pertama. Kita sudah masuk di sungai. Dan ini namanya pelabuhan Teba atau Kuarimbori. Kuarimbori. Jadi masih ada dua pelabuhan lagi depan untuk sampai ke Mambiramo. Nah, pelabuhan ini ya cukup ramai di transit untuk penumpang istirahat, makan pagi gitu ya. Dan belanja-belanja buat persiapan-persiapan di kapal lagi, karena setelah ini itu naik lagi, berangkat lagi. Nah, ini gambaran suasana dari pelabuhan Teba. Jadi jalur menuju ke Mambiramo itu melalui sungai Mambiramo. Nah, ini sungai Mambiramo nih. Jadi jalurnya itu laut dulu, laut masuk ke muara, muara masuk ke sungai. Nah, tadi kita baru masuk ke muara itu sekitar jam tengah malam. Nah, ini sudah masuk jalur sungai, tinggal menuju ke menyusuri sungai terus. Tidak ada lagi ombak, tidak ada lagi seperti perjalanan di laut kemarin gitu. Tapi ya jauh, karena memang hampir ke semua wilayah kabupaten-kabupaten itu jaraknya jauh yang terlalui oleh sungai Mambiramo ini. Pesawatnya masih bersandar. Ya, pelabuhan Teba cukup lumayan lama di sini, sekitar 20 menit ya bersandar untuk lanjut lagi ke pelabuhan-pelabuhan selanjutnya sampai ke Mambiramo Raya. Suasana pagi tadi kita sampai di sini pukul 4.30 WITA. Sekarang sudah hampir jam 6. Tidak lama di sini berhenti dan kita akan jalan lagi.
kita sudah meninggalkan pelabuhan Teba Borimbori. Nah, ini udah masuk di Sungai Membramo ya, panjang jalur menuju ke Membramo Raya. Jadi ada beberapa dermaga nanti yang akan disinggahi oleh kapal ini. Sudah lepas dari Teba dan lanjut perjalanan, sudah masuk lagi di menyusuri Sungai Membramo. Lebar sungainya tadi sudah sana ya. Sampai di pelabuhan kedua ya, dermaga Bargusa. Itu tadi perjalanan 6 jam dari pelabuhan Teba. Jadi pelabuhan kedua transit untuk menuju ke Membramo Raya. Nah, di sini di Bargusa ini pelabuhannya, dermaganya tidak sama seperti di Teba tadi ya. Ini lebih masih manual, tanahnya juga tuh masih, kalau kita lihat tuh masih langsung ke pinggiran tanah ya. Dan masyarakat ini sudah pada berkumpul untuk berjualan. Nah, kita ada biasanya di sini singgah sekitar 20 menit untuk beristirahat dari penumpang kapal. Pelabuhan Bargusa. Ya, pelabuhan Bargusa, Bargusa. Nah, ini pelabuhan. Ini tidak nggak ada dermaganya, tuh dermaganya masih betul-betul pakai kayu tuh ya kalau kita lihat. Oke, kita coba turun yuk. Kita lihat Bargusa. Oh, jadi Bargusa ini salah satu daerah yang memproduksi ikan asin. Nah, kita turun, kita coba turun. Ya, lama di kapal kita pengen makan minum kelapa. Seger, dia seger makan kelapa. Ikan asin semua di sini, hampir sini. Ah, sini mak. Kalau dia ini
Wah, seger banget. Seru banget, Mas. Saya. Ya, setelah 3 jam dari dermaga Bargusa ya, masih menuju ke Memberamo. Ini adalah pelabuhan pemberhentian lagi di Trimuris, dermaga Trimuris ya, suasananya berbeda. Sudah tertambat ya. Di sini juga hanya sekitar 20 menit ya sandar transit. Ini pelabuhan Trimuris. Dermaganya hampir sama dengan Bargusa, tidak ada dermaga dengan bangunan beton ya, masih seperti biasa. Jadi penduduknya masih lokal yang ketika kapal datang itu dia harus berjualan dan kembali ke wilayahnya masing-masing menggunakan perahu. Jadi total perjalanan itu sudah 2 hari 1 malam ini, tapi belum sampai ke tujuan kita terakhir, yaitu Memberamo Raya. Perjalanan tadi sudah dari 3 jam ya, 3 jam, persis 3 jam. Di sini menunjukkan pukul 2.14 Wita. Trimuris melaporkan kejadian. Suasananya masih dagang dan barang-barang loading. Panasnya luar biasa panas. Jadi banyak dari penduduk warga Trimuris yang naik kapal ini dari Jayapura yang memang tujuannya dari sini ya, sebelum ke Memberamo Raya. Jadi pemukiman cukup banyak penduduk dibanding Bargusa. Jadi hampir semua distrik di kecamatan-kecamatan itu tersambungi oleh sungai. Yang jalur utamanya adalah sungai Memberamo ini. Satu jalur. Ramai. Dan cukup panas. Oke, kita tunggu sampai lanjut perjalanan berikutnya. Sampai jam berapa kira-kira nanti di Memberamo Raya? Thank you.
setelah menempuh perjalanan 28 jam dari Jayapura, akhirnya kita sampai di tujuan Rasona Weja Mamdera Poraya. Pulaunya sudah sampai. Jadi 28 jam perjalanannya dari Jayapura. 28 jam. Hari ini titik rapat dari pelabuhan Rasona Weja. Ini udah pukul 16.30, hampir pukul 17 kita sore, jam 5 sore. Jadi perjalanannya cukup melelahkan ya. Dua hari perjalanan. Nah ini udah pada siap-siap semua. Nah itu tujuannya, tujuannya. Sudah sampai di Mamdera Poraya, Rasona Weja itu sudah disambut sama warga penduduk. Nah, ini kita sedang merapatkan kapal. Kondisinya. Ya, setelah melewati tiga pelabuhan tadi sebelumnya ya. Pembori, Seba, Bargusa, dan Timuris. Nah, ini kesempatan terakhir. Kita siap-siap turun dan siap-siap langsung menuju ke pusat motanya. Ya, di kelasnya hujan guys. Jadi kita hujan-hujanan menuju ke rumah Pak Guru, ke tempat tujuan. Nah, ini hampir ya, situasi kondisinya dari suasana di itu. Suasana di Desa Kaso, basah, berantakan banget ya. Jadi tadi ada raja dulu, ada sweeping di kapal sebelum turun, kemudian hujan deras, jadi kita langsung jalan. Luar biasa, perjuangannya menuju Membramo nih. Ini masih di suasana desa, pasar ya. Bro.